Manchester United rekrut dua pemain Brighton ini sekaligus di musim panas 2023. Ada informasi baru seputar manuver transfer Manchester United. Tim berjuluk Setan Merah itu diketahui ingin membajak dua pemain Brighton sekaligus di musim panas nanti. MU diketahui akan belanja besar di musim panas nanti. Erik ten Hag berencana mengupgrade skuad MU agar mereka bisa lebih konsisten. Salah satu sektor yang jadi prioritas manajer asal Belanda itu adalah lini tengah. Dia menilai kedalaman gelandang MU saat ini kurang bagus, jadi dia berencana untuk memperkuat lini tengahnya. Dilansir The Telegraph, MU sudah menentukan gelandang yang dibutuhkan mereka. Dua pemain Brighton dilaporkan masuk radar Manchester United. Dua gelandang yang jadi target transfer MU adalah Moises Caicedo dan Alexis McAllister. Kedua gelandang itu merupakan pilar lini tengah Brighton. Kombinasi keduanya membuat permainan Brighton lebih top chair di musim ini. Ten Hag sangat menyukai permainan kedua pemain ini. Alhasil, dia meminta manajemen MU untuk mendatangkan kedua pemain itu di musim panas nanti. Laporan yang sama menyebutkan bahwa kans MU untuk membajak McAllister dan Caicedo sekaligus di musim panas nanti cukup kecil terjadi. MU bakal tekor banyak jika serius ingin mendatangkan kedua gelandang itu. Kedua pemain itu diperkirakan akan menghabiskan dana sekitar 120 juta pound sterling di musim panas nanti. Erik ten Hag sulap Bruno Fernandes jadi titisan Andrea Pirlo di MU. Erik ten Hag membuat inovasi taktik dalam dua laga terakhir The Red Devils. Sang manajer memberikan peran baru untuk Bruno Fernandes dari playmaker menjadi deep lying playmaker. MU meraih hasil positif dalam dua laga terakhirnya. Pada pekan ke-30, MU menang 2-0 atas Everton. Sebelumnya MU juga menang tipis 1-0 atas Brentford. Ada inovasi taktik yang dilakukan Ten Hag di balik hasil positif tersebut. Ten Hag mengubah komposisi di lini tengah, baik secara personel maupun pembagian peran. Perubahan paling mencolok adalah dengan memainkan Bruno Fernandes untuk peran yang lebih dalam. Kemudian seperti apa cara kerja Bruno Fernandes dengan peran barunya di MU itu? Lazimnya, Bruno Fernandes bermain sebagai playmaker atau pemain nomor 10. Namun, apa yang ditampilkan pemain asal Portugal itu dalam dua laga terakhir MU berbeda. Fernandes bermain cukup dalam, cenderung lebih dekat dengan bek tengah daripada penyerang. Merujuk pada ulasan yang dibuat oleh Ruang Taktik, Erik ten Hag memberikan peran deep lying playmaker kepada Bruno Fernandes dalam dua laga terakhir. Istilah itu tentu sangat identik dengan sosok Andrea Pirlo saat masih bermain. Bruno memainkan bola dengan brilian, mendikte, membuat ritme permainan dari belakang, memenuhi lini tengah, dan pemain sayap kami bermain dengan sangat baik, ucap Erik ten Hag dikutip dari Goal. Man United harus siapkan uang segini untuk dapatkan David Raya. Man United harus mengeluarkan uang sebesar 40 juta pound jika ingin mendapatkan David Raya pada musim panas ini, dengan Brentford yang akan memasang harga tersebut untuk kiper mereka. David Raya mengalami kemajuan pesat sejak bergabung dengan Brentford dari Blackburn pada 2019. Dan kiper asal Spanyol itu dikenal sebagai salah satu kiper terbaik di Inggris. Bahkan dia juga sukses menyingkirkan kiper Man United, David De Gea, dari timnas Spanyol. Kontrak De Gea sudah akan berakhir pada akhir musim ini, dan MU menginginkan pemotongan gaji signifikan dalam kontrak baru De Gea. MU juga inginkan seorang kiper baru untuk direkrut pada musim panas ini, dan nama David Raya masuk dalam radar mereka. Sayangnya, untuk mendapatkan Raya, MU harus bersaing dengan Tottenham Hotspur. Kontrak kiper Spurs, Hugo Lloris, sudah akan berakhir pada 2024 dengan klub yang nampaknya tak akan menawarnya kontrak baru. Kontrak Raya juga sudah akan berakhir pada 2024 dan sejauh ini dia telah menolak dua tawaran perpanjangan kontrak dari The Beast. The Beast diyakini sudah pasrah jika harus kehilangan Raya dan lebih memilih untuk menjualnya pada musim panas ini daripada harus mengambil resiko kehilangan Raya setelah kontraknya habis.
Beva meyakini bahwa Raya tak akan sepi peminat dan berharap agar klub-klub yang mengincarnya akan bersaing mengajukan tawaran tertinggi untuk mendapatkannya. Sementara Raya sendiri dikabarkan ingin bergabung dengan sebuah klub top dan tak akan tanda tangani kontrak baru dengan Brentford. Amad Diallo ingin jadi bintang baru di Manchester United. Winger Sunderland, Amad Diallo mengaku bahwa dirinya tak sabar untuk kembali melanjutkan karir di Manchester United. Diallo mengaku memiliki keinginan untuk menjadi bintang baru di Old Trafford dengan mendapatkan kesempatan tampil secara reguler. Amad Diallo didatangkan oleh Manchester United dari Atalanta 2 tahun yang lalu. Namun karirnya di Old Trafford kurang berkembang, di mana dia baru mengemas 9 penampilan di tim senior Setan Merah. Pada musim ini, dia memutuskan untuk menjalani masa peminjaman di Sunderland. Tujuannya tak lain adalah mendapatkan menit bermain yang cukup serta mengasah kemampuannya. Keputusannya bermain bagi The Black Caps membuahkan hasil. Hingga saat ini Diallo tercatat sudah menyumbangkan 11 gol dan 3 assist dari 34 penampilan. Pada musim depan, Diallo akan kembali ke Manchester United. Diallo mengaku sangat antusias kembali ke klub induknya dan berambisi untuk bersinar bersama juara 20 kali Liga Primer tersebut. Diallo mengingatkan semua pihak bahwa dirinya belum menunjukkan penampilan terbaiknya di MU. "Saya belum menunjukkan kemampuan terbaik saya untuk mereka, tapi saya harap musim depan saya bisa kembali dan membuktikan kemampuan saya. Mimpi saya adalah bermain sepak bola secara reguler di Man United. Mimpi saya adalah bermain sepak bola secara reguler di Man United," ujar Diallo seperti dilansir dari 442. Penampilan senior kompetitif terakhir Amad untuk United terjadi pada Mei 2021 saat dia menjadi starter dalam kemenangan 2-1 di hari terakhir atas Wolves.